Assalamualaikum semuanya. Berbicara tentang genetika orang-orang Turki selalu menimbulkan pembahasan yang menarik, baik ditinjau dari sains modern maupun dari sudut pandang agama, khususnya Islam. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan modern, orang-orang Turki adalah salah satu kelompok rumpun etnis terbesar di dunia. Etnis ini mendiami wilayah Cina di ujung timur hingga ke wilayah daratan di sekeliling laut Mediterania di ujung barat Asia. Istilah Turki atau Turk pertama kali diungkap dalam literatur Tiongkok berdasarkan penemuan inskripsi Huis Tolgoi pada abad ke-6 Masehi. Istilah Turk dalam bahasa Turki kuno bermakna kuat. Saat ini istilah Turk memiliki makna yang lebih luas lagi, yaitu rumpun bangsa Turki. Menurut studi dari Stephen George, bangsa besar ini diyakini berasal dari pegunungan Altai di selatan Siberia. Ditinjau dari linguistik, bahasa Turki memiliki kedekatan dengan bahasa Mongol hingga bahasa Korea kuno dan Jepang kuno. Bangsa besar ini kemudian menyebar di sepanjang benua Asia hingga ke benua Eropa. Saat ini terdapat 7 negara berdaulat yang mayoritas penduduknya adalah bangsa Turki, yaitu Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, Turki, dan Uzbekistan. Adapun etnis Turki yang bukan mayoritas di negara mereka menetap, antara lain Uyghur di Cina, Tatar di Rusia, Karacai Balkars di Rusia, Kumiks di Rusia, Kashkai di Iran, dan Karai di Ukraina, serta Hun di Hungaria. Bangsa Turki adalah bangsa pengembara. Dari awalnya bermula di pegunungan Altai, hingga berdiaspora ke berbagai wilayah padang rumput Asia, menerobos pegunungan Kaukasus, Laut Hitam, hingga ke Eropa Utara. Penyebaran bangsa Turki umumnya melalui penaklukan wilayah. Kita tentunya mengenal penaklukan oleh Timur Leng, Golden Horde, Kesultanan Seljuk, hingga yang paling masyhur adalah Kekhalifahan Turki Utsmani alias Ottoman Empire. Mayoritas bangsa Turki menganut agama Islam Sunni, sebagian kecil namun menjadi mayoritas di negaranya menganut Syiah, seperti di Azerbaijan. Sebagian kecil juga menganut Kristen Ortodoks, seperti di beberapa wilayah di Rusia. Dan dengan populasi yang lebih kecil lagi, menganut agama Yahudi, yaitu orang Turki Karaib yang menetap di Ukraina. Secara fisik, bangsa Turki ini diibaratkan mengalami gradasi, perubahan berdasarkan letak geografisnya. Di ujung timur Asia, mereka bermata sipit dan berkulit kuning, hingga berubah bermata besar dan berkulit putih di ujung barat Asia.